letak geografis yang sangat mendukung, yang memang jauh dari pencemaran, kemudian gelombang besar, ini ideal untuk pengembangan budidaya laut, khususnya Nemo. Di Pulau Pahawang itu banyak habitat ikan Nemo atau ikan badut kayak gitu. Nah itu, dan ikan badut ini dia hidupnya di perairan dangkal. Nah itulah sebenarnya yang perlu kita kembangkan. Mau siapa lagi yang menjaga laut ini kalau bukan kita, untuk kedepannya anak cucu kita, Pak. Makanya saya sekarang berbudidaya ikan Nemo yang dihasilkan dari Balai Budidaya Laut Lampung.